Ah, okey, kita tengok kok ni duk makan terus ni. Macam mana kak? Rasa okey tak kak? Rasa okey lah, rasa apa balik lah. Beli apa balik pun. Beli apa balik, rasa apa balik lah. Kalau beli donat, rasa donat lah. Okey. Manis apa? Terlampau manis ke ada? Tak, tak, dia sesuai. Sesuai lah. Manis dia kata, sesuai lah. Kena lah cerita rasa tu. Ya. Harga okey tak kak? Harga okey. Yang ni harga tak nak kata. Dia kalau kata nak murah, kena buat sendiri. Betul, betul, betul. Aduh. Okey kak. Okey, terima kasih kak. Bang, ambil gambar sikit bang. Selalu main ni bang. Selalu beli ni kan. Hari ni beli berapa bang? RM5. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Okey guys, selamat pagi guys. Hari ni pagi ni Fik ada dekat Taman Kaya. Fik duk ada dekat food truck Abang Cowboy. Hari ni kita nak review Abang Balik. Tu Abang Cowboy ada duk berniaga belah sana. Jom kita pergi tengok. Sebelum tu guys, jangan lupa bantu Fik dengan like, comment and subscribe channel YouTube Fik guys. Let's go guys. Okey guys, ni dia Abang Cowboy. Ni Abang Cowboy, kita nak tengok dia punya Abang Balik. Ni dia Abang Balik. Ubat satu-satu abang. Biasa kita tengok dia buat penuh sekali. Hari ni orang tak ramai. Oh, hari ni tak ramai lah. Buat satu-satu lah. Oh, kalau ramai buka semua. Bang, ambil gambar sikit bang. Selalu bang main ni? Selalu lah main beli ni? Oh, semalam pun main kok. Okey bang, terima kasih bang. Nampak je apa, gula ke garam ah? Gula. Pasal apa jebuh gula dulu bo? Kita nak check kualiti tu panas ke tak panas. Oh, untuk check kualiti panas ke tak ah. Oh, ni satu tip ah ni. Betul dah, tak biasa nampak ni orang buat. Gula dah cair tu ke, kualiti dah panas lah. Tengok dia dah panas cair. Oh, kira okay, gula cair kualiti panas. Ya. Ni. Okey. Buat dia dah cair kan. Oh, nampak gula tu cair baru masuk tepung. Ya, betul. Nampak dia dah cair tu. Ada cair tu. Okey, kelap dah. Bukan semua orang tahu benda ni. Tip lah ni. Tip ni. Okey. Tepung. Siap ada tak? Siap. Okey bang, sini berniaga setiap hari kan macam mana? Berniaga setiap hari. Di sini rasa Rabu. Ini Selasa Rabu. Jumaat satu hari. Khamis cuti. Khamis saja kita cuti. Start daripada pukul berapa mereka? Start daripada pukul 7. Pukul 7. Sampai pukul 11, 12 lah. Habis awal balik awal lah. Habis awal balik awal. Mana kata siapa nak beli kena main awal lah. Senang. Takut main lewat lagi habis pula. Okey. Ni ada lagi ramai customer duduk tunggu. Okey guys, ni kat sini kita tengok ada hak jagung lebih. Hak je sini ada berapa jenis semua bang? Ya, banyak flavor kat belakang tu lah semua orang. Oh, tu. Semua flavor kat belakang tu. Harga pun tak tahu. Harga pun ikut yang tu. Memang setiap hari ada flavor kan macam mana? Ya. Memang setiap hari ada flavor tu kan macam mana? Setiap hari ada. Setiap hari ada. Ya. Tu ada berapa jenis tu? Kalau peminat-peminat boleh. Tu hak besar pun ada kat flavor. Ada. Tu hak besar. Nampak? Biasa, coklat, Milo, Nestum, jagung lebih, kacang lebih. Aduh. Nak lebih semua, banyak lebih. Banyak lebih. Kita buat jagung lebih. Awak dah berada
Berapa tahun abang berniaga pembalik ni abang? Saya berniaga kat sini baru memang kat 2 tahun lah. 2 tahun lah. Sebelum ni berniaga kat Taman Kaya, Taman Kampung Boyan. Kampung Boyan. Kampung Boyan berapa tahun abang berniaga? Kampung Boyan 5-6 tahun juga lah. 5-6 tahun lah. Waktu tu buat part time lah. Sebelum berniaga ni buat apa abang? Saya bekerja. Kerja abang? Kerja dengan kerajaan. Oh, kerja dengan kerajaan. Pencen lah? Ya, pencen. Pencen, negara? Pencen, sampai negara sikit. Alhamdulillah. Resepi sendiri ke macam mana? Ya, resepi. Temurun-temurun kan, sendiri ke? Belajar jugalah. Belajar jugalah. Okey kakak, ni kita ada Milo. Ah, ni Milo bang? Ya, kembali Milo. Saya setengah saja. Ringgit setengah Milo tu. Kita ada adik kita. Dia ambil gambar sikit boleh dik? Selalu lah main beli ni? Selalu lah? Macam mana pembalik dia okey tak? Sedap lah kalau satu repeat tu. Oh sedap lah? Selalu main repeat lah? Okay. Harga okey tak? Pantutai lah. Biasa order apa? Biasa coklat rice. Coklat rice lagi? Minat yang tu. Minat yang tu lah? Okay, adik kita ni. Okay dik, masa dik. Okey, ni siap ni abang ni punya. Okey. Order berapa keping bang? 5 keping biasa. 5 keping biasa. Selalu abang main beli sini bang. Kalau saya main pasal pagi mesti saya beli bang. Pasal pagi mesti beli lah. Mesti beli lah. Macam mana apa balik dia? Sedap okey ah. Okey, ni pin sedap. Sedap bang. Dia tak ada lambat ni sangat kan. Ya. Tak lambat mana tak apa ni ah. Tak mana ni ah. Daripada segi harga apa semua okey bang. Harga okey. Okeylah, standard lah. Standard lah, tak ada main. Okey bang, terima kasih bang. Okey guys, ni hak besar punya. Ni biasalah. Kita ada jagung dengan kacang. Ni hak biasa. Batu gula. Oh, lawa dah pembalik dia. Okey guys, ni ya. Apa balik cowboy tu. Yang ni fit request kat dia apa orang kata ni jagung lebih nampak tu jagung. Jadi kita tengok. Korang tengok sini pun dah nampak rangup dia kan. Tu. Dia punya kerangupan. Ni fit makan waktu sejuk, bukan orang kata makan waktu panas, waktu sejuk. Selalu orang kata waktu sejuk dia kan. Fit terang waktu sejuk. Nampak. Rangup. Masih hangup walaupun dah sejuk. Berbaloi jagung lah. Jagung banyak bang? Memang tak ada buat kebun jagung kan macam mana? Ah, banyak jagung. Banyak jagung lah. Hak ni abangnya buat jagung lebih. Tapi memang betul-betul lebih. Ini bom lemak je jagung. Biji ni ikut jagung lebih harga RM1.50. Yang cung apa balik ni fit makan lah. Fit makan dia tak terlampau manis. Dia tak terlampau manis. Sesuai lah. Wah ni dia. Okay. Ni dekat fit ni sekarang ni ada satu banner. Korang boleh tengok banner ni. Zoom dekat-dekat. Okey. Kat sini abang cover kita ada buat pertempahan, pin interview dia. Sangat pun tak boleh sebab project tersa ada customer, sebab customer mai tak putus ni. Jadi fit tolong bagi tolong baca untuk hamba. Kalau hangpa nak buat untuk majlis, untuk kenduri apa, dia
terima tempahan minimum 6 kilo. Untuk wedding ke corporate event ke apa, dia ambil 6 kilo harga dia RM390. Ni 6 kilo abang tolong masak ke depa masak? Semua saya buat. Abang buatlah sampai habis. Okey, 6 kilo RM390, abang ni masak semua sampai habis. Ada 8 kilo RM520, 10 kilo RM600, 12 kilo RM780, 15 kilo RM975. Ha tu. Lepas tu untuk flavor pula tambah lagi 100. Untuk kalau kau nak request nak flavor Oreo ke Nestum ke coklat ke, kau tambah 100 lagi untuk event lah ni. Ha ni dia. Ni benda dia. Ha boleh nampak tak? Okey. Satu lagi kalau kau nak buat tempahan, kau orang boleh roger. Allah jatuh. Boleh roger. Ni abang kau bhai. Ha tu. Ni nombor abang kau bhai. Janti fit akan letak dekat bawah, dekat bawah. Kau orang boleh contact dengan abang kau bhai kan. Okey guys, jom. Fit nak sambung makan lagi. Kita jumpa lagi pada next content guys. Jangan lupa like, comment and subscribe channel YouTube Fikan. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.